Menurut laporan daripada laman Army Recognition yang bertarikh pada 28 September 2021, Lockheed Martin telah dianugerahkan kontrak tetap untuk menyediakan ground-based radar system Malaysia. Kontrak ini menyediakan stand-alone radar system, peralatan tambahan, alat ganti, latihan dan pilihan sokongan kontrak sementara, iaitu interim contract support option. Amerika Syarikat akan memberikan dua radar mudah alih Lockheed Martin kepada Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) seperti yang dinyatakan oleh notis tindakan kontrak bertarikh 9 Jun 2020 di laman web Sistem Pengurusan Anugerah Kerajaan Amerika Syarikat. Usaha ini adalah untuk memperoleh hingga 3 radar pengawasan jarak jauh keadaan solid yang dapat diangkut, iaitu Transportable Solid State Long Range Surveillance Radar. Radar ini mestilah mampu melakukan misi pengawasan udara dan pengawasan maritim secara serentak di teater Asia Tenggara. Objektifnya adalah untuk menyediakan sistem C3I, komunikasi kawalan pemerintahan dan juga perisikan yang selamat serta menyokong operasi udara bersama Amerika Syarikat. TPS-77 MRR dilengkapi dengan teknologi terkini yang cepat disesuaikan dengan pelbagai misi pengawasan. Teknologi imbasan radar tunggal pelbagai peranan membolehkan operator di sektor tertentu memilih peranan untuk radar seperti pengawasan penerbangan jarak jauh atau jarak sederhana, termasuklah pengesanan helikopter. Ketika radar berputar melalui setiap imbasan 360 darjah, sistem secara automatik menyesuaikan diri dengan misi yang dipilih oleh operator. Perubahan dapat dibuat dengan lebih mudah jika sistem dipindahkan atau jika misinya diubah. Reka bentuknya juga dikatakan menggabungkan teknologi gallium nitride. Ianya menyediakan penggunaan kuasa ultra rendah dan keboleh percayaan yang tinggi serta memastikan operasi radar di dalam jangka masa yang panjang. MRR menggabungkan prestasi dan keboleh percayaan terbaik di dalam industri pengawasan. Ianya menjadi pakej mudah alih serta kos efektif. Radar boleh dipasang di atas trak untuk penyebaran cepat di laman yang belum siap dan juga dapat diturunkan untuk digunakan di lokasi tetap. Ini memberikan penggunaan lebih banyak pilihan dan mobiliti di medan perang yang selalu berubah-ubah. Semua sistem radar Lockheed Martin TPS-59, FPS-117, TPS-77 dan TPS-77 MRR yang terdapat lebih daripada 180 buah di dunia terus beroperasi seperti yang dirancang. Melalui teknologi baru, radar telah menunjukkan bahawa ianya mampu menunjukkan prestasi yang baik sepanjang hayat perkhidmatan asalnya. Jika anda mempunyai pendapat, sila tinggalkan komen di ruangan komen di bawah.